Yo, halo guys, balik lagi bersama dengan saya Izo. Oke, jadi pada video kali ini gue bakal main game One Punch Man One Hit One Kill ya. Ini game baru dirilis di Play Store ya hari ini dan udah bisa dimainin ya dari tanggal sekarang tanggal 15. Dan oke, gue main di server 8 Child Emperor. Bagi yang mau ikut boleh ya, tapi ini servernya udah penuh cuy, tapi kalian masih tetap bisa main ya guys. Ya walaupun servernya udah penuh gini ya, tapi nggak apa-apa karena ini dalam satu hari ini kayaknya bakal keluar 10 server deh, kalau nggak lebih guys. Soalnya dari tadi keluar server terus ya guys, gila ya. Oke, gue bakal langsung aja bakal main game ini. Dan untuk kode redeemnya sebenarnya ada 2 kode redeem guys, cuma gue tadi ngeklaim kode redeem yang pertama itu udah itu ya, terbatas ya. Jadi gue klaim kode redeem yang ini aja, OPM 8888, 8 nya 4 kali. Dan oke, ini dapat 100 tiket kupon cuy, gila ya, 100 ya. Oke, gue mau aja langsung ke gacha ya, karena gue hero nya masih ampas banget. Gue langsung aja mau gacha ya. Untuk gacha kalian bisa ke mana nih, menggambar ya kalau gak salah. Nah oke, menggambar ini ya, gue ada 121 tiket udah siap di gacha ya. Kalian kalau gacha yang atas ini. Dan ini ya guys, dari gilanya game ini dia itu 10 kalian gacha itu kalian bisa dapat 1 SSR guaranteed. Guaranteed itu artinya 100% kalian udah pasti dapat guys. Dan ini ada reward previewnya ya untuk ini. Untuk tier listnya gua ada, cuma mungkin gua bakal buat di next video ya guys. Oke. Ini SSR-nya masih belum begitu banyak ya. Ya semoga ini update gamenya bakal cepet dan semoga hero-hero yang keluar itu semakin banyak ya guys. Oke. Gue bakal langsung aja gacha satu kali dulu. Kita abisin yang 121, kita abisin satu dulu. Oke. Oke, dapat SR. SR jelek ya. Gue langsung aja mau gacha ini. Dan kalau enggak salah di gacha 100 kali kita bisa dapat hadiah. Bagus cuy. Oke, nanti kita lihat ya. Gue mau lihat ini kita dapat apa. Oke, SR SR terus ya. S. Semoga gue pengen dapat itu guys, Zombie Man. Kalau enggak Glory Bus atau Puri-puri Prisoner atau yang badak itu guys. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Apakah ini dapat yang gue inginkan? Wah dapat ini guys, ini yang gue incar nih. Yang badak ya, gue tadi bilang badak. Namanya ternyata Rhino Wrestler guys. Ini kayaknya tank yang paling bagus ya. Oke okay, nanti gue bagi, mungkin bakal bagi ini ya. Bukan mungkin, nanti gue bagi tier listnya. Nah ini kalau kalian mau gacha ini ya, 100 kali kalian gacha, kalian dapat kotak emas ini dan kalian bisa pilih hero SSR sesuka kalian guys. Dan ini ada ini cuy, wow, ada Geryu Gunsop sama ini Isaac ya. Ini nggak ada di gacha ini guys ya, ya kan nggak ada kan. Oh ya guys, nggak ada guys, Geryu Gunsop nggak ada. Jadi ini bagus sih mungkin ya, nanti bisa kita bahas lah ya mungkin lain kali. Oke okay, gue mau gacha lagi, semoga dapet yang gue inginkan ya. Oke okay. Ini 120 kali gacha guys, gila ya. Kalian mungkin bisa reroll ya kalau kalian gak dapet yang kalian inginkan. Aduh, dapet tip seeking ini, gue gak tahu ini bagus apa enggak, gue lupa. Tapi kayaknya nih enggak bagus deh. Oke, gue gacha lagi. Gue ngincar tier S nya cuy. Untuk di tier list Armored Gorilla biasa ya. Oke, udah 30 kali gacha. Dan di 30 kali gacha kita dapet Fragment Goripas. Kayaknya kita harus keluar dulu ya biar dapet yang bagus. Oke, gacha lagi 10 kali guys. Semoga dapet yang bagus ya. Ini kalau misalnya gue jelek-jelek, ini gue kayaknya bakal reroll ya guys. Gue pengennya sih dapat 3 tier S cuy, di tier list ya, 3 hero SSR ya, biar bagus. Kalau cuma dapat satu doang, wah watchdog jelek cok. Watchdog jelek ya guys di tier list. Oke okay. Oke okay. Dapat apa? Speed of Sonic. Speed of Sonic kayaknya tier A deh di tier list. Gue kayaknya, gue sebenarnya udah tahu guys tier listnya, cuma gue bakal bagiin ke kalian di next video aja ya. Oke okay. Kita bakal lihat dulu dapat apa. Aduh, deep skiing lagi. Apakah bisa enggak ya dapat 2 SSR dalam 10 kali gacha? Kayaknya bisa deh, apa enggak tahu. Aduh, dapat ini jelek coy. Aduh, dari tadi gua pengen dapat apa ya? Kadang bagus Zombie Man coy. Gua pengen Zombie Man ya. Please lah dapat Zombie Man. Ini kalau misalnya cuma dapat satu doang yang bagus, ini gua reroll coy. Gua reroll sini kalau misalnya cuma dapat satu doang. Dapat do S, ini do S jelek apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak bagus guys, enggak bagus ya. Oke. Okay. Dapat apa ini, kita langsung lewatin aja. Aduh, Speed Sonic dapat 2 kali. Wah, kita udah 100 kali gacha guys dan bisa dapat ini yang kita inginkan.
Oke, gue apain zombie man kalau nggak puri-puri prisoner, guys. Dan ini kayaknya rate-nya kecil banget ya. Masih ada 20 kali. Firasat gue reroll sih, guys. Dapat Felsin man. Oke. Puri-puri atau zombie man. Apakah bisa dapat? Wah, dapat mycoplasma. Ini nggak tahu, cuy. Kayaknya jelek deh. Ya, oke, ternyata gue cuma dapat tier S-nya ya, itu si ini doang, cuy. Rhino Wrestler ya. Gue kebanyakan dapat 2 sih untuk tier S, dan ternyata nggak dikasih puri-puri, sama gue nggak dikasih zombie man, cuy. Ya, itu dia. Oke, nggak apa-apa. Untuk pahlawan ini, nah, tip seeking gue dikasih 2, guys. Tip seeking ya. Lalu ada yang dikasih dapat 2 cuma deep seeking doang, yang lain sama ini ya, speed sonic, cuy. Speed sonic gua punya 2 juga. Yang lain sih beda-beda semua ya, guys. Oke. Gua mau lihat dari ini, cuy. Si mana ya namanya? Ini, cuy, Rhino. Ini kayaknya tank nih, Rhino Wrestler nih. Untuk skill kalian bisa lihat ke keahlian ini, guys, ya. Ini ada skill, ada dia kayak punya 4 skill gitu, pasif ya. Pasif, ini skill biasa, skill 2 sama ultimate. Yang ketiga itu ultimate ya, guys. Oke. Jadi yang pertama ini dia bisa dengan 20% peluang untuk enrapture. Dan kalian bisa baca sendiri ya, ini kalau kalian enggak tahu. Lalu ini ada skill yang kedua, meningkatkan peluang untuk mempesona musuh sebesar 5%. Melumpuhkan target apapun, apapun selama 2 putaran. Dan ini support sih, ini support, guys. Rhino Wrestler ini support ya. Sebenarnya, guys, kalau kalian main game Pocket Incoming, ini tuh sama aja, guys, di gamenya. Skill-skillnya pun juga sama ya, guys. Jadi ini tuh gamenya kita bisa menebak dengan mudah tier listnya bagi kalian yang veteran main game Pocket Incoming, guys. Dan di sini gue kayaknya bakal itu sih reroll, karena ini gue gak sesuai keinginanku, guys. Dan untuk ini, gue kayaknya bakal reroll, cuy. Gue mau cari zombie man sama puri-puri prisoner, guys. Oke ya, kalau ya nanti gue lihat dulu ya. Reroll. Dan ini rerollnya pun juga nggak terlalu sulit ya, guys, untuk kalian mainin di awalan. Untuk ngapus apa ya, tutorialnya nggak terlalu lama, guys. Ya mungkin itu dia, guys, untuk di game kali ini. Gue 120 kali gacha ya, dapat segitu. Gue saran kalian incar puri-puri sama zombie man sama ini ya tadi yang gua bilang itu si Rhino ini. Ya oke, okay, tier listnya bakal gua di next video ya, next video game ini. Dan oke, guys, segini aja sih untuk video dari saya ya. Dan oke, okay, see ya.